Sahabat-sahabat, kita lihat di sana Masjid Nabawi yang di atasnya ada kubah hijau dan di bawahnya lah terdapat makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Taman Raudhah. Sana sahabat, saya berdoa dari pelataran Masjid Nabawi ini, semoga sahabat-sahabat yang menyaksikan dan mendengar video ini dimudahkan oleh Allah rezekinya, dilapangkan rezekinya, sehingga bisa datang berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berdoa di Raudhah. Kita lihat jamaah aulia penuh keyakinan, penuh keikhlasan berjalan menuju Taman Raudhah. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini hari ini jamaah kita dari berbagai daerah. Ada yang dari Simalungun, Siantar, ada yang dari Medan, tentu juga dari Kisaran. Hari ini ceria, semangat yang luar biasa. Insyaallah mudah-mudahan apa yang diniatkan dan didoakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat, kita lihat begitu banyaknya kaum muslimin dan muslimat yang datang ke Masjid Nabawi ini, semuanya dengan satu tujuan, untuk melakukan ibadah dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saya ingatkan kepada sahabat-sahabat yang dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya, sisihkanlah, karena seberapa banyak pun harta yang kita miliki, semuanya akan kita tinggalkan. Tidak akan kita bawa mati. Pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dengan membawa amal ibadah yang pernah kita lakukan di kala hidup, dan setiap rezeki yang kita infakkan, kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku, seberapa luas pun kebun yang kita miliki, seberapa mewah pun perhiasan yang kita punya, dan seberapa banyak pun tabungan yang kita simpan, di saat ruh dan jasad berpisah, semuanya akan kita lepas dan kita tinggalkan. Maka yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itulah bekal yang akan kita bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka laksanakanlah ibadah haji dan umrah. Rasulullah SAW mengatakan, al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Satu umrah dengan umrah yang berikutnya menghapuskan dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Ini kita lihat Masjid Kubah hijau. Ini jamaah aulia, kita lihat begitu semangat, dan di belakang kita Bapak Ibu, itulah kubah hijau yang di dalamnya, di bawahnya ada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, silakan menghadap ke masjid. Silakan berdoa. Silakan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di bawah kubah hijau itulah makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di bawahnya itulah Raudhah. Ibu-ibu, perlu kami ingatkan, kami sampaikan bahwa
makam Rasulullah SAW itu adalah kamarnya Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di sanalah beliau dimakamkan. Mudah-mudahan Allah panggil kita kembali kemari bersama anak dan keluarga. Segala hajat, doa dan pinta kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, kami mohon dan kami pinta kepadamu, ampuni segala salah dan dosa kami, ampuni segala kekhilafan kami, ampuni dosa ayah dan ibu kami, bagi mereka yang masih hidup panjangkan umurnya, sehatkan mereka, istiqomah dalam beribadah kepadamu. Bagi ayah dan ibu kami yang telah kembali kepadamu ya Allah, ampuni dosa dan salahnya, terima ibadah dan amalnya, tempatkan mereka di tempat yang terbaik di sisimu ya Rabb. Jadikan anak-anak kami anak yang salih dan salehah. Jadikan mereka orang-orang yang taat dan istiqomah. Jadikan anak-anak kami menjadi anak yang berbakti kepada kami. Lapangkan rezeki kami ya Allah, mudahkan kehidupan kami, hindarkan kami dari kesulitan, berikan jalan keluar dari setiap urusan kami. Ya Allah, panggil kami untuk datang kemari bersama anak dan keluarga kami. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, kita melanjutkan perjalanan menuju jalan menuju ke Rodoh. Dari sini kita ikuti Ustaz Fatah. Ayo Ibu, silakan jalan. Sahabat-sahabatku, Bapak Ibu dari Masjid Nabawi ini, kami selalu berdoa untuk kita semua. Semoga Allah lapangkan rezeki kita, kita bisa datang kemari bersama anak dan keluarga. Semoga ibadah-ibadah kita menjadi satu pengabdian yang baik di hadapan Allah SWT. Kami bersama Aulia Travel, saya selaku pembimbing Asyuddin Rambe dan Ustaz Muhammad Nuryadi, insyaAllah akan selalu siap berkhidmat untuk mendampingi perjalanan umroh Bapak, Ibu dan sahabat semua. Ini kita lihat Masjid Nabawi yang selalu siap untuk memberikan fasilitas beribadah yang baik kepada kita. Ini bersama Ustaz Nuryadi dari Tebing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada jamaah sekalian, saya doakan di tempat yang mustajab. Semoga Allah mudahkan kita untuk melangkahkan kaki ke sini. Kita berdoa di Raudhah dan semoga Allah berikan kemudahan kita untuk kesini. Ya, saya Muhammad Radhi bersama Ustaz Aswin, ya, siap membimbing Bapak dan Ibu sekalian, ya, dalam rangka beribadah umroh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.